Kehadiran Natalie Holzer rupanya tak sepenuhnya bisa diterima oleh keluarga Sule, khususnya Putri Delina. Sebab, Putri Delina mengaku sulit menerima orang baru di tengah keluarganya. Oleh sebab itu, Putri juga mengatakan, dia merupakan orang terakhir yang perkenalkan oleh Natalie kala itu. Kebetulan memang Putri ini dikenalin paling terakhir. Mungkin karena aku perempuan satu-satunya terus juga agak sulit, kata Putri Delina dikutip dari YouTube Ngobrol Essex, Senin, tanggal 21 November tahun 2021. Sebelumnya mungkin udah ngerasa kayaknya ya Putri paling susah dekat sama orang baru. Terus pas dikenalin memang sulit banget ya bagi Putri, karena orang baru masuk gitu kan, katanya lagi. Namun seiring berjalannya waktu, wanita 20 tahun ini akhirnya bisa menerima ibu sambungnya itu. Kekasih Jeffrey Rexha itu pun akhirnya luluh dengan kegigihan Natalie dalam merangkul keluarga komedian. Entis Sutisna sebagai ibu sambung. Tapi perlahan-lahan Putri harus bisa, untungnya dari bunda pun dari awal selalu berusaha, pungkasnya. Sebelumnya, anak komedian ternama, Sule. Putri Delina menceritakan hubungannya dengan sang bunda, Natalie Holzer.